Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkongsi sedikit pengalaman atau maklumat berkaitan persediaan psikososial anak-anak Putrajaya menghadapi COVID-19. Selamat datang ke Facebook Perbadanan Putrajaya dan saya Ahmad Ruslan bin Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Bagaimana anak-anak sekalian yang menonton Facebook ini, adakah semuanya sihat, sejahtera? Begitu juga dengan ibu bapa yang sama-sama menonton bersama anak-anak, adakah semua sihat? Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perbadanan Putrajaya kerana memberi peluang saya untuk berkongsi maklumat dengan tuan-tuan sekalian. Begitu juga dengan Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, peluang saya untuk menyampaikan maklumat berkaitan kesedaran psikososial anak Putrajaya ini bagi menghadapi COVID-19. Tidak lupa kepada sahabat-sahabat sektor pembangunan murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya kerana membantu mendapatkan maklumat berkaitan kajian yang dijalankan. Salam hebatkan Putrajaya, salam Ramadan, selamat Hari Guru. Dan tuan-tuan sekalian, pastikan kita sentiasa kekal sihat dan jika perlu, makanlah ubat. Anak-anak sekalian, anak-anak yang menonton ini, cikgu harapkan agar kekal patuh kepada arahan daripada kerajaan berkaitan pergerakan PKP dan sekarang ini PKPB. Dan kekal juga patuh kepada arahan ibu bapa. Dan kalau kita tak boleh keluar tu jangan keluar. Kalau tidak ada keperluan, biar ibu atau bapa saja yang keluar, bukan kita. Kan? Pada masa yang sama, anak-anak sekalian, cikgu nasihatkan untuk sentiasa kekal mengikuti pembelajaran maya yang disediakan oleh guru-guru. Guru-guru telah berusaha bersungguh-sungguh mencari bahan dan menyediakan pembelajaran maya untuk anak-anak. Latihan-latihan itu siapkan. Ya? Kalau tidak boleh melaksanakan latihan, tak boleh menjawab latihan itu dengan segera, mungkin tanya pada ibu bapa, abang-abang, kakak-kakak atau mungkin juga anak-anak sekalian boleh menelefon guru yang memberi latihan tu untuk mendapatkan penjelasan. Dalam pembelajaran cara maya ni, kita taklah dalam keadaan yang santai dan tidak merasa sangat stres tentang latihan yang guru beri. Dan, ya, anak-anak sekalian, ini semualah pengalaman baru pada kita. Pengalaman kepada cikgu, pengalaman kepada anak-anak, pengalaman kepada seluruh masyarakat Malaysia dan sebenarnya seluruh masyarakat di dunia ini tentang perkara-perkara ini kan. Jadi, sekarang ni kita dalam musim COVID-19. Kalau anak-anak sudah maklum kan, COVID-19 ni dah dijadikan satu fenomena baru seluruh dunia ni dan di Malaysia ni, COVID-19 sentiasa diwar-warkan tentang maklumat di semua media masa, semua TV, radio dan anak-anak pun sedia maklum di akhbar-akhbar tempatan juga memalumkan perkara yang sama. Apa itu COVID-19? Anak-anak pun tahu ini adalah sejenis virus yang merebak dengan sangat cepat dan hari ini sahaja telah mengorbankan lebih 300,000 nyawa seluruh dunia. Dan antara gejala-gejala COVID-19 ini untuk pengetahuan anak-anak sekalian sama-sama kita ulang kaji. Ialah pertama, pesakit itu mengalami demam lebih daripada 38 darjah Celsius contohnya, mengalami batuk-batuk, sukar bernafas. Jadi jika tiga perkara demam, batuk dan sukar bernafas yang berlaku kepada kita, anak-anak semua ni, hendaklah anak-anak bersama ibu bapa pergi mendapatkan rawatan segera di hospital. Jumpa doktor. Dan belajarlah bersama-sama bagaimana untuk mencegah COVID-19 ini daripada hingga pada kita atau pada orang yang kita sayang. Pertama, amalkan tahap kebersihan yang tinggi. Tahap kebersihan yang tinggi ini sebenarnya kita telah laksanakan sepanjang masa kan dalam hidup kita. Tapi untuk COVID-19 ini kita mesti ekstra lagi, tambahkan lagi tahap kebersihan diri anak-anak sekalian. Kan anak-anak kalau nak keluar, terpaksa keluar juga, pakailah penutup hidung dan mulut. Dan supaya kita tidak menerima virus daripada orang lain ataupun kalau kita mengalami simptom-simptom COVID-19, kita tak berkongsi dengan orang lain pula kan. Jadi sentiasalah adik-adik mencuci tangan dengan sabun
dan sekurang-kurangnya 20 saat yang dicadangkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia kan, dengan sabun. Ataupun kalau tidak ada pencuci tangan sabun dan air itu, kita boleh guna hand sanitizer yang biasa disebut sekarang ni kan. Selain daripada itu, elak juga berada di kawasan yang orang ramai. Kawasan yang kumpulan ramai-ramai kita elakkan supaya chances ataupun peluang untuk kita dihinggapi oleh COVID-19 itu tidak ada. Dan paling bagus sekali anak-anak sekalian, jangan makan makanan produk daging yang mentah, kan, ikan mentah, semua itu bila tidak masak, kemungkinan untuk kita dinyakiti pun lebih tinggi. Jadi, sedikit maklumat tentang Putrajaya ni untuk anak-anak dan penonton sekalian yang berada di dalam dan di luar Putrajaya. Di Putrajaya ini kita ada 16 buah sekolah rendah atau sekolah kebangsaan, 16. Dan sekolah menengah kita ada 11. Termasuk sekolah menengah kebangsaan agama dan sekolah Sultan Alam Shah, sekolah asrama penuh. Secara keseluruhannya daripada data yang kita ada, kita ada 29,490 orang murid bermula daripada prasekolah hingga ke tingkatan 6. Dan 29,490 orang murid ini semuanya tinggal di Putrajaya, beralamat di Putrajaya. Anak-anak sekalian, kalau boleh cikgu sebut lagi pasal COVID-19 ni, COVID-19 ni boleh berjangkit dari tetisan pernafasan, daripada batuk, bersin. Memang perjarakan antara kita ni dihadkan kepada paling rapat ialah 1 meter. Tetapi kalau kawan kita bersin, kita hendaklah lari lebih jauh. Sebab bersin tu boleh pergi, tetisan pernafasan boleh pergi lebih jauh. Okay. Dalam COVID-19 ini, menangani COVID-19 ni, kita elakkan 3 perkara, 3C. Elakkan kawasan yang padat, kawasan yang tertutup dan perbualan yang rapat. Dan kita amalkan 3W. Basuh tangan, wash, pakai topeng muka, hidung dan mulut tu, wear mask, dan yang ketiga, kita memberi amaran kepada orang yang rapat dengan kita supaya tidak dapat. Jadi paling penting sekali, semua-semua ini adalah boleh berjaya jika disiplin anak-anak tinggi. Kerana apa-apa pun perkara yang berlaku, kebaikan atau keburukan, majoriti adalah daripada apa yang kita buat dan sebenarnya datang daripada kita. Kalau kita bersedia untuk mengikuti dan berdisiplin mengikuti PKP ini, maka kita insyaAllah selamat. Allah SWT agar kita dan keluarga kita dilindungi oleh Allah SWT. Berkaitan psikologi sosial anak-anak, kita apa ni, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Majlis Guru Kaunseling, Guru Bimbingan dan Kaunseling Putrajaya dan Unit HEM Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya kerana telah membuat satu laporan kaji selidik persediaan murid-murid berkaitan psikososial murid-murid terhadap COVID-19 ini. Kita telah jalankan. Ya. Jadi, apa itu sedikit sebelum kita pergi pada dapatan kajian, apa itu psikososial anak-anak? Ada 4 perkara utama lah kalau kita bincangkan tentang psikososial anak-anak ni. Dari segi kognitif, dari segi emosi, dari segi moral dan sosial anak-anak. Bagaimana persediaan mereka 4 perkara untuk apa, item utama ni tentang persediaan anak-anak menghadapi COVID-19. Dari segi kognitif itu lebih kepada pemikiran kan. Pemikiran ni maksudnya ia memahami keadaan semasa. Pemikiran dia memahami dan membuat perkiraan dan membuat pertimbangan. Sama ada boleh membuat perkara yang salah atau membuat perkara yang betul. Dia boleh pilih pemikiran itu, persepsi dia. Kemudian dari segi emosi, perasaannya bagaimana mereka mengenali dan mengetahui sebaran atau jangkitan COVID-19 ini. Kalau dia pandai mengawal emosi dia, dia tidak cepat melata, tidak cepat merasa bosan, dia boleh mengawal diri, maka dia tidak akan apa ni terjerumus buat perkara-perkara yang tak elok, contohnya keluar rumah, naik motor, dan jadi tertangkap malu semua. Dari segi emosi ni, dia boleh kawal. Keduanya, ketiganya ialah dari segi moral. Dia boleh pilih lah, kan, dia tahu mana betul, mana salah. Pemikiran dia tadi dan emosi dia tu membantu etika hidup dia untuk memilih jalan yang betul sahaja. Anak kan?
kita faham, bila kita faham ni, impaknya ialah dari segi sosial dan perhubungan. Apa itu? Maksudnya murid berupaya membentuk sasih diri yang mantap. Kenapa perlunya daripada kognitif, emosi, moral dan pembentukan sosial yang mantap? Dia, bila sosial yang mantap ni, anak-anak akan secara langsungnya mengenal diri kita sendiri. Siapa kita, siapa family kita, kan? Dan bila kita kenal diri, kita akan automatically lah menjadi insan yang cemerlang. Bila kita insan yang cemerlang, akhirnya kita membawa kepada penerimaan diri kita yang lebih stabil. Kita tahu keadaan yang berlaku sekarang, kita pandai untuk mengawal diri, membuat kerja sekolah, bantu ibu bapa. Semua-semua itu perkara, insyaAllah, saya percaya, cikgu percaya anak-anak memang boleh. Kita lihat laporan kajian selidik persediaan psikososial itu. Kajian ini telah dibuat pada fasa 1 PKP hari dan perkara ini kita telah sebarkan pada seluruh sekolah Putrajaya dan melibatkan 7,270 responden yang menjawab kepada semua soalan-soalan ini. Dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada murid-murid, ibu bapa dan guru-guru serta pengetua dan guru besar kerana sama-sama bekerjasama menjawab soalan. Jadi daripada 7,275 orang responden, 4,620 adalah daripada responden sekolah kebangsaan atau sekolah rendah, dan sekolah menengah 2,655. Daripada jumlah ini, murid perempuan melebihi dari murid lelaki dalam menjawab responden. Tanyalah dan ucapkan terima kasih. Dan pada pertama, kalau kita pergi kepada apa yang murid rasai tentang situasi perintah kawalan pergerakan PKP ini kan. Pada kajian tu kita tak ada PKPB, sekarang baru ada kan. Jadi pada kajian tersebut, anak-anak pada masa ini, dia peringkat pertama ni, mereka mula mengenali diri mereka sendiri, mula mengenali ibu bapa mereka dengan lebih rapat lagi. Bukan sebelum kenal, itu dengan lebih rapat lagi. Tapi majoriti merasakan mereka letih, bosan, perkara-perkara negatif ni lah, gemetar, risau, takut, marah, kecewa. Tetapi dalam jumlah yang banyak juga, murid-murid kita ni merasa tenang dan selamat, iaitu 36.47%. Cuma ialah pada masa ini mereka baru mengenali PKP dan mereka kawalan diri itu agak kurang. Dan saya rasa sekarang saya yakin dalam PKPB ini, setelah 63 hari kita berada dalam PKP, saya lebih ramai murid merasa selamat dan tenang. Kan, sebagian besar responden ini dia mula mengenali diri mereka sendiri kan. So nasihat kita kepada parent, saya pun ibu bapa dan tuan-tuan sekalian ibu bapa, berilah sokongan kepada anak-anak dan kita elakkan kontroversi dengan anak-anak dan kita kekalkan cara hidup positif. Jadi apabila kita mendapat keadaan yang tenang dan stabil, mudah kita laksanakan banyak perkara lain. Contoh, kita boleh semayang jemaah sekarang ni, semayang tarawih berjemaah, kita laksanakan di rumah-rumah. Ya, benda itu memberikan banyak impak yang bagus pada family. Ya. Dan bagaimana kita untuk memberi sokongan pada anak-anak tu? Ada beberapa perkara lah kita boleh buat. Iaitu, pertama kita syukur. Sebab ramai lagi orang yang susah berada di ICU, di hospital, kena ditahan kerana dijangkiti COVID-19. Ramai yang susah. Belum lagi susah yang berada di jauh-jauh, ya. Berada di kampung, tidak dapat balik ke rumah. Dan kita, selain bersyukur, kita sabar. Ujian yang kita ada ni, selagi kita hidup, Allah akan bagi kita ujian sepanjang masa. Dan jika kita berjaya melepasi ujian ni, bukan mengatasi lagi, dapat melepasi ujian ni, satu yang besar. Selain daripada kita sabar, kita maafkanlah. Kadang-kadang bila kita berada di dalam satu dalam rumah yang kita tak keluar-keluar ni, kadang-kadang berlaku pergeseran. Kita maafkan dia. Bila kita maaf ni, hati kita jadi lega. Tak payah fikir lagi macam mana kita nak marah kat orang. Dan bila kita maafkan, kita banyakkanlah doa. Doa untuk seluruh keluarga kita, doa untuk kawan-kawan kita, dah lama kita tak jumpa kan. Dan paling baik sekali kalau kat rumah tu, kita banyak bercakap. Kita ceritakan perkara-perkara yang baik bagi nasihat-nasihat. Tapi kalau kita tak boleh cakap perkara-perkara yang baik tu, baik kita diam. Dan kita tidak menyakiti hati orang lain. Itu. Jadi, dapatan kedua kalau kita lihat, kadang-kadang saya merasa sukar untuk apa? Bila kita tanya murid-murid ni, majoriti bila kita baca dapatan ni, kita lihat senyum 1.49% pada PKP pertama itu hari. Sekurang-kurangnya murid-murid
boleh senyum, kan? Senyum ni sebenarnya akan menyebabkan lagi suasana aman tu kepada semua orang lain. Apa yang kita belajar daripada kita merasa sukar ini? Soalan sukar. Pertama, kita payah untuk belajar seperti biasa. Seperti sebelum ni kita berada di dalam bilik belajar bersama guru-guru. Sekarang ni payah. Kita berada di rumah dan kita belajar secara online. Itu dipanggil pengajian jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh. PJJ ini telah lama dilaksanakan oleh guru-guru atau mana-mana apa ni, rakyat di seluruh dunia pun dia belajar secara jarak jauh. Dan sekarang anak murid Putrajaya ni telah mengalami perkara yang sama. Interaksi secara online ni sebenarnya telah anak-anak buat, bukan saja belajar. Telah membeli secara online, telah berbual secara online melalui WhatsApp video semua tu kan. Dan makin lama anak-anak kita lihat makin pandai dan makin selesa dengan keadaan. Dan dulu sekali-sekala, sekarang hari-hari. Tapi sebenarnya apabila dalam perbuatan Melayu kata, ala bisa tegak biasa. Mula-mula payah, lama-lama kita akan jadi mudah dan selesa. Kan? Jadi kalau kita lihat kepada dapatan kajian yang ketiga, apakah paling merisaukan murid? Paling merisaukan daripada dapatan kita lihat, paling risau ialah kita risau orang yang rapat pada kita dijangkiti COVID-19. Belum lagi diri kita sendiri dijangkiti oleh COVID-19. Kenapa? Pertama, kita risau tu kerana kita sayang dan kita tak mahu kehilangan orang yang kita sayangi. Kalau kita sendiri dijangkiti, kita akan confirmlah, ya, risau kita bertambah-tambah. Dan kita takut juga. Kita takut bahawa penyakit ini menyebabkan kita akan kehilangan rakan-rakan di sekolah, sebab kita berada di hospital dalam jangka masa yang lama, kan? Dan kita risau sebab kita terkurung lama, kan, sebab COVID-19. Perkara-perkara itu adalah normal. Lama-lama kita boleh menangani, kita panggil overcome, kan? Kita belajar bagaimana untuk mengatasi rasa bosan, rasa takut, rasa risau, dan kita tingkatkan potensi diri kita dengan belajar bersungguh-sungguh, berbual dengan ibu bapa, kita dapatkan maklumat-maklumat baru, kan? Kerana peluang sekarang terhad. Peluang sekarang terhad kerana kita tak boleh keluar secara bebas kita dulu, kan? Jadi semua-semua ni sebenarnya adalah kita nasihat dengan kepada anak-anak kita sebagai ibu bapa ni, kita nasihatkan anak-anak kita supaya biasakan perasaan yang tak selesa ni, kerana semua-semua ni adalah ujian daripada Allah SWT. Dan perkara baru ni kita mesti lalui, kan? Takut anak kita jadi fobia, kan? Fobia fenomena ni tak biasa. Jadi kita cuba kasih dengan cara memberi nasihat. Antara soalan yang mesti murid tanya, bila sekolah nak dibuka? Ibu bapa pun tanya, bila sekolah nak dibuka? Tapi nasihat cikgu kepada anak-anak sekalian dan kepada penonton sekalian, kita rujuklah kepada pengumuman yang dibuat oleh MKN dan KKM setiap hari di kaca TV itu, dan kita baca daripada surat-surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia. Kerajaan tidak akan membuka sekolah tiba-tiba saja, kata esok. Menteri kanan pendidikan kita ada maklumkan bahawa bila sekolah tidak dibuka, mereka akan maklumkan kepada masyarakat dalam masa 2 minggu lebih awal supaya kita boleh buat banyak persediaan. Jadi saya pasti anak-anak mesti rindukan sahabat-sahabat di sekolah, rindukan guru, rindukan suasana pembelajaran di sekolah. Tapi jika sekolah dibuka, mestilah dikekalkan SOP ataupun prosedur bagaimana kita untuk berada di sekolah tu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kan, kita dengar arahan cikgu, ingat pesan ibu bapa, ingatkan rakan-rakan, kerana sesal dulu berpendapatan. Sesal kemudian tak ada gunanya. Anak, ya. Jadi kalau kita lihat dapatan keempat tentang kajian ini ialah langkah-langkah yang anak murid ambil sepanjang COVID-19 ini. Kan? Yang pertamanya, majoriti memahami membasuh tangan lebih kerap dengan menggunakan sabun. Anak-anak, mana-mana pun kita lihat anak-anak kita selalu menegur kepada ibu apa, basuh tangan. Nah, ayah, papa, basuh tangan. Dan anak-anak sendiri menegur sebab pada mereka itu sangat penting. Hari-hari dibayangkan atau didedahkan dengan maklumat tersebut. Itu sebenarnya kesan kepada kita. Bagus, kerana sudah jadi amalan biasa. Kita kerap basuh tangan, kita guna hand sanitizer, kan, kita elak tempat yang sesak dan kita tutup hidung dan mulut jika nak tu. Tapi kalau tak perlu, kita tak payah keluar lah, kan. Kita lebih bersih sekarang ni, kan, dan kita lebih sopan. Contohnya, anak-anak Putrajaya beberapa tahun yang lepas, kan, kita telah memulakan satu
amalan, iaitu kita memberi hormat kepada guru dan sekolah. Kita letak tangan di dada kiri, kita turun sikit, kita mengatakan Assalamualaikum cikgu, contohnya. Itu adalah dipanggil konsep hebatkan salam putera. Dari itu dipanggil salam putera. Dan sekarang seluruh dunia menggunakan perkara yang sama. Jadi sebenarnya kita telah laksanakan di peringkat awal dan anak-anak boleh laksanakan sekarang. Apabila kita melaksanakan pembersihan badan yang bagus, kita hormat pada orang menggunakan salam putera, sebenarnya kita telah menjadi lebih baik dan kita lebih mulia. Mereka tengok kita pun, wah, anak-anak bagus. Yeah? Sopan. Jadi, kita lihat dapatan yang kelima. Antara yang saya ingin tahu, yang soalan yang anak saya bertanya. Apa dia? Yang pertama ni, cara untuk hidup sihat semasa kuarantin. Nampak tak? Maksudnya anak-anak ni sedar dan hebat. Dia tahu bagaimana untuk mencari kaedah untuk hidup sihat semasa kuarantin. Yeah? Jadi, semua-semua ni adalah untuk keselamatan diri dan keluarga. Bagaimana nak cegah kan? Kadang-kadang kita macam kita dah tahu dah. Daripada maklumat-maklumat kita dapat daripada internet, daripada TV, ya, video. Tapi bila kita melalui situasi sebenar, kadang-kadang kita itu adalah perkara biasa kerana kita tidak pernah mengalami perkara-perkara sedemikian kan. Jadi dengan amalan yang kita sentiasa laksanakan, kita kadang-kadang buat role play kat rumah. Kita berlakon sama-sama adik-beradik kan. Atau ibu dan bapa, bagaimana kita nak laksanakan dia. So kita akan dapat memahami dengan lebih baik cara hidup baru zaman sekarang ni kan. Okay. Sebenarnya anak-anak ni nak tahu macam mana untuk melak jangkitan. Bila elak jangkitan, kita kena ikut SOP yang kerajaan maklumkan tu. Adakan jarak 1 meter antara kita bercakap tu, kena pakai topeng mulut dan topeng hidung tu supaya tidak terjangkit kan, daripada sisa air tu. Dan jika kita pastikan diri kita selamat, sebenarnya kita pastikan orang lain juga selamat, terutama dalam keluarga kita. Okay. Macam mana anak-anak nak dapatkan maklumat tentang COVID-19 ni bila kita tanya? Tapi ramai pandai menjawab. Tanya, anak-anak pandai menjawab pertama dan melalui berita TV. Cepat sekali kerana dia akan sentiasa berulang-ulang. Dan selain pada berita TV, media sosial. Perbualan dengan orang lain, nasihat pada ibu bapa. Kan? Kalau kita berjumpa kawan-kawan di sebelah rumah, jiran-jiran kita, dia menyebut perkara-perkara yang sama. Kan? Maklumat dari TV sosial ini sangat penting kerana adalah media yang rasmi dan media yang benar. Dan rajin-rajinlah kita tengok TV dan anak-anak sekalian, kalau kita gunakan masa dengan bijak dan baik, kita akan dapat maklumat ini dengan lebih teluslah. Selain daripada kajian-kajian ini, kita ada juga sentiasa membuat perhubungan secara online dengan murid-murid melalui guru-guru. Kadang-kadang sektor halaman murid, unit ahli jabatan pendidikan ada membuat beberapa sesi online bersama orang-orang di sekitar Putrajaya dan mungkin juga di-share oleh negeri lain tentang bagaimana untuk kita menangani stres bila berada di dalam PKP ini. Itu dilaksanakan oleh unit counseling Jabatan Pendidikan Putrajaya bersama guru-guru kaunseling seluruh Putrajaya. Sejakkan jutaan terima kasih kepada guru-guru kaunseling ini, kaunselor-kaunselor sekolah menengah, guru bimbingan dan kaunseling sekolah rendah, kerana berkongsi maklumat bagaimana untuk meredakan perasaan stres yang dialami oleh anak-anak sekalian. Jadi, kita cerita tentang hebatkan Putrajaya ini kan. Hari-hari bila kita bercakap dengan guru, dengan murid Putrajaya, biasanya kita akan sebut juga perkara yang mula-mula iaitu hebatkan Putrajaya. Tagline ni memang kita sebut hari-hari. Apa? Kerana hebatkan Putrajaya setiap huruf tu mengandungi banyak perkara yang sangat bermakna. Kita lihat kepada huruf yang pertama, H, hero. Kita sebut hero. Kenapa? Siapa hero? Hero ialah menyelamatkan, biasa kita tengok kan, Superman lah. Semua tu, superhero tu kan. Jadi di Malaysia ni, atau konteks Putrajaya yang lebih kecil, siapa hero? Hero yang menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Pertama kita sebut, ialah biasa kita sebut, jutaan terima kasih kepada frontliners, barisan hadapan kita. Siapa dia? Doktor, jururawat, kaki tangan hospital, polis, tentera, bomber, rela, JPAM, immigration dan sukarelawan yang membantu untuk mengekang
COVID-19 ini daripada tersebar. Dan adik-adik sekalian, anak-anak sekalian dan ibu bapa juga hero kerana berada di dalam rumah. Kan? Kita tidak memanjang-manjang. Kita selalu tengok video kan dalam WhatsApp, kita dalam hospital sambil menangis-nangis. Maklumkan supaya anak-anak ni ataupun orang dewasa jangan selesai saja nak keluar tanpa sebab. Kerana dia boleh menyebabkan tersebarnya penyakit. Kita juga hero kerana kita jaga diri kita. Kan? Dengan hashtag kita jaga kita. Maksudnya kita juga hero. Jadi aku apa-apa hal pun kalau kita kekal kepada hebatkan Putrajaya ini, pertama kita bagi tahu perkara yang sebenarnya. Kalau kita sakit, kita begitu sakit. Semalam kita lihat di berita di akhbar, pekerja Dobi kena jangkitan COVID-19 kerana yang menghantar pakaian tu memang dia ada positif COVID-19 tapi tidak maklumkan kepada orang Dobi itu. Habis 16 orang terkena terjangkit. Kita bagi tahu. Jadi sebenarnya adik-adik sekalian, kita kekalkan berkata jujur. Bagi tahu kalau kita ada jangkitan, maklumkan itu. Yang mereka boleh ambil tindakan seterusnya. Jangan suruh, jangan tipu dan jangan ingkar keluar malam atau petang naik motor wani-wani itu. Bagus, menyusahkan hati ibu bapa dan masyarakat. Lain kali kita bila 50-60 tahun kita beritahu cucu-cucu kita yang kita juga hero semasa COVID-19 ini telah merebak. Jadi cucu tanya, Atuk buat apa? Atuk duduk kat rumah aje. Hero juga tu. Ya? Jadi huruf kedua daripada hebatkan Putrajaya ialah E. Empathy. Apa itu empathy? Empathy ialah kemampuan untuk merasai emosi orang lain. Peka kepada perasaan orang lain. Kan? Contohnya adik-adik tengok mak bapak kat rumah. Hari-hari mak masakkan. Macam-macam tempat dia cari. YouTube lah, Telegram lah, cari resipi-resipi baru. Yang anak-anak ni tahu order je. Mak nyeri nak makan ayam kurma, ayam masak kicap. Kan, nak makan spaghetti, semua tu. Mak lah yang mencari segala ni kan. Kita tak pernah masak tu, kita pandai masak tu. So, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, bantulah ibu bapa yang penat memelihara kita. Bantu bapa mungkin untuk cuci kereta, bantu untuk cuci. Kan, bantu untuk masak, belajar. Sambil itu boleh belajar. Kan. Bantulah mak bapak kita memudahkan kerjanya. Dan ibu bapa bila lihat anak-anak bantu dia akan lebih sayang. Kasih sayang kita bonding antara ibu bapa dan anak-anak lebih rapat. Kan. Dan empati ini sebenarnya salah satu faktor utama empati ini ialah apabila anak-anak memahami standard operasi prosedur ni bagaimana garis panduan yang dikeluarkan oleh kerajaan patuh kepada PKP ini juga adalah satu empati. Kan? Kesian hero-hero kita di luar tu. Penat sangat-sangat mereka. Kan? Tapi kalau kata pepatah oleh tentera juga, kan? Pada anak-anak, saya cikgu tunjukkan pada anak-anak, biar bermandi peluh dalam latihan. Ini latihan kita. Kan? Daripada bermandi darah dalam peperangan. Kan? Lebih baik kita sekarang ni, kita penat duduk kat rumah, boring, tak apalah, layan sajalah. Daripada kita keluar dan kita dinyakiti. Anak-anak sekalian, huruf ketiga, anak-anak ni cikgu memang tahu bijak. Ibu bapa pun bijak menggunakan masa. Bijak ni ialah kita gunakan akal fikiran kita untuk buat perkara-perkara yang betul. Kalau benda yang salah, kalau kita buat, itu tidak bijak. Lah. Bijak ni boleh kata pintar, pandai. Kan? Dan kita tidak buat apa-apa perkara dengan terburu-buru. Orang yang bijak ni macam anak-anak sekalian tidak buat perkara yang terburu-buru. Kerana Putrajaya ni kita tidak dengar lagi anak-anak ditangkap. Kan? Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada anak-anak kerana patuh kepada PKP, patuh kepada guru, patuh kepada ibu bapa. Patuh kepada arahan ni. Kan? Nah, memanglah kita bosan duduk kat rumah lama-lama. Bukan cakap anak-anak, cikgu pun kalau duduk lama-lama jadi bosan. Tapi apabila kita duduk dalam rumah, kita memberi pemikiran daripada empati tadi kan. Kita tidak bersia-sia untuk menempuh bahaya tu anak-anak. Kerana kalau anak-anak panik, kan, dia boleh nyawa. Panik duduk keluar rumah kan. Tak mau duduk dalam rumah. Kerana orang yang berjaya ni dia tidak pernah rasa orang yang berjaya ni dia tidak pernah merasa bosan. Tapi kalau orang yang bosan ya, selalunya dia tidak berjaya. Jadi huruf keempat, E. Assertif.
Assertif ini ketegasan dirilah, berupaya untuk meluahkan perasaan dan idea secara jujur dan jelas, terus terang. Anak-anak boleh bercakap jujur dengan ibu bapa, tetapi beritahu perkara yang jelas dan dalam keadaan yang sopan. Kita tak maulah anak-anak walaupun boleh kata jujur tapi dalam keadaan kasar dari ibu bapa, kecil hati mak bapak kita yang kita derhaka. Jadi kita boleh beritahu kepada anak, contohnya, kenapa kita tak boleh keluar? Ibu bapa akan jelaskan. Kenapa? Tak ada masalah, tanya. Lebih baik kita tanya daripada kita melaksanakan tindakan. Selain daripada kita menjadi tegas diri itu ataupun kita boleh luaskan perasaan secara jelas, kita adalah memahami dan menghormati perasaan orang lain. Seperti cikgu kata tadi, tanya dengan keadaan yang sopan. Bila kita tanya sopan, kita naikkan harga diri kita sebenarnya. Kalau anak-anak naikkan harga kita, kita dihormati oleh orang lain. Cikgu kata, bila kita cakap dengan orang dengan baik, kita fahami perasaan dia, insyaAllah orang akan merasa kita ni orang yang hebat dan berkesan. Kita belajar. Kan? Waktu PKP ni kita belajar. A to Z, apa benda pun kita belajar. Dan hubungan kita akan tetap baik. Positif ni, dia boleh mengadakan hubungan yang baik bersama orang-orang yang lain. Banyak belajar. Kita pergi ke huruf T. Ya? Tumpuan. Anak-anak tahu kan tumpuan ni kita boleh fokus. Atau perkataan bahasa Inggeris ialah fokus. Tumpuan ini kita memberi membulatkan perhatian kita kepada satu isu-isu yang utama. Kita tidak merewang-rewang. Kan? Kalau mak bapak cakap, contohnya, bagi nasihat bagi kita jangan keluar, kita pun tidak dianggap perkara itu sambil lewat. Kita anggap benda itu sangat penting dan kita fokus, kita tunduk pada arahan ibu bapa. Sebab itu untuk kebaikan kita. Kan? Kalau kita mengaji, kan? Nak ibu bapa mengajar kita mengaji, anak-anak beri tumpuan dan dengar apa arahan. Baca dengan betul. Nah, kejap kita tengok mukadam atau Quran tu, kejap kita tutup, buka sebab kita nak tengok TV kan. Matikan TV. Beri tumpuan kepada apa yang diajar oleh guru agama. Biasanya adik-adik sekalian, orang yang ada tumpuan ni, dari sifat memberi tumpuan, mereka tu akan berjaya. Kenapa berjaya? Kerana dia menjimatkan masa, jimat tenaga, dia boleh gembira sambil beraktiviti. Menguruskan masa itu sebab dia fokus. Dia tak buat benda-benda lain, tak merewang dan tahu bawa diri. Contohnya kalau adik main game, kan? Adik tertumpu pula asyik main game, tak makan-makan, buka puasa pun tak mahu kan? Tak baguslah tumpuan tu, tak bagus. Tumpuan yang bagus ialah bila ibu bapa panggil untuk makan, makan. Kan? Berhenti main game. Game tu tak ke mana yang ada dalam telefon. Kan? Jadi berkaitan dengan COVID-19 ni, tumpuan yang perlu dibagi pada pengumuman dan arahan terkini oleh kerajaan tu, jadi dia boleh tahu banyak perkara-perkara baru. Contohnya dulu satu orang dia boleh keluar rumah, sekarang dua orang. Dan tambah pula satu kereta empat orang, lima tak boleh lah, untuk keluar. Tetapi untuk tujuan tertentu saja. Kalau polis tanya, kita sahaja nak jalan, biasanya kita akan diarah pulang semula. Ya? Huruf berikutnya K. Hebatkan Putrajaya tu, hebatkan tu K, komunikasi. Komunikasi ni adik-adik pun tahu, biasanya kita adalah menyampaikan maklumat. Kita bercakap, kita mendengar, kita membaca, kita menerima, semua tu kan. Komunikasi ni adalah dua perkara yang utama. Pertama, hubungan secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Secara langsung ni saya bercakap pada adik-adik. Ya? Saya bercakap. Adik cakap dengan ibu bapa, dengan kawan-kawan. Secara tak langsung kadang-kadang lebih pada hati. Secara tak langsung. Ataupun kita tunjukkan banyak perkara kan. Sebenarnya tentang komunikasi ini panjanglah cerita, tapi cara ringkasnya gitu. Di dalam COVID-19 ni, adik-adik saya nasihatkan agar mendengar arahan. Dengar arahan. Itu komunikasi juga yang sampai kepada adik, adik terima. Dan fahami keadaan. Bila adik fahami keadaan, adik memahami komunikasi yang disampaikan. Kan? Jadi bila ikut arahan ni, kita boleh menyelesaikan banyak perkara. Kita putuskan rangkaian jangkitan COVID-19 ni. Adik boleh guna mesej, tapi hantar mesej yang pasti dan sah. Jangan nampak sedap cerita dia, kita pun forward dia. Ini salah. Sekarang ni banyak tentang daripada pusat-pusat tahfiz hantar maklumat kan. Adik-adik tengok. Kalau tidak, jangan. Kita kadang tak pasti siapa yang hantar maklumat tu. Tentang berlakunya kemalangan di sana, kemalangan di sini. Tutup jalan sana, tutup jalan sini. Kadang kita tak tahu benda tu. Dihantar oleh entah siapa-siapa yang sengaja mereka-reka panik tu kan. Jadi kalau tak pasti, dia jangan hantar. Ya? Kalau kata macam bila kita semua sudah selamat, hero-hero kita yang frontliners kita tu atau barisan hadapan kita tu
boleh kembali ke keluarga mereka semula dengan keadaan yang nyaman. Dan mereka lama berada di apa ni, di hospital tu dan di jalan-jalan raya, dan mereka rindukan keluarga mereka, yang termasuk nenek, termasuk ibu bapa mereka yang berada jauh. Tapi komunikasi ini ada kadang-kadang kita dapati kat rumah kita, kita buat kesilapan, ibu bapa kita marah kita atau kakak kita marah kita. Kadang-kadang adik-adik dia pun kadang-kadang bosan kat rumah kan, kadang buat macam-macam perkara. Bila kita marah, kena marah tu, bila kita kena marah, kita sabar. Sebab belum keluar dalam soal khabar lagi atau mana TV, orang yang kena marah tu mati. Ada. Biasanya orang yang memarahi tu lama-lama dia kena sakit darah tinggi. Tapi kalau adik kena marah, sabar. Sabar kerana marah tu adalah kerana kasih sayang kakak kita kepada kita, sayang ibu bapa kepada kita. Dan huruf berikutnya kita pergi kepada A, analisis diri. Analisis diri ni ialah apabila anak-anak sekalian atau adik-adik ni mengenali diri sendiri, mengenali orang lain, kita buat analisis, kita tengok, kita muhasabah, kan? Kita buat refleksi, banyak perkataan yang sama tu lah. Kita tahu kurang kita bila, kita tahu lebih kita di mana, kita tahu kawan kita apa kelebihannya, apa kekurangannya. Tetapi bukan yang untuk kita menghina dia. Kekurangan dia, kita boleh bantu dia. Kekurangan kita boleh perlukan bantuan orang lain. Contohnya kita mudah dinyakiti banyak penyakit. Jangan keluar rumah, duduk di rumah. Kekalkan jarak kita dan kita ulang, buat ulang kaji yang duduk dulu. Kalau kita tahu kelebihan, janganlah kita belagak pula. Kita bantu orang. Jadi kita tahu analisis diri supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera. Bantu mereka yang memerlukan. Walaupun melalui mesej pun tak apa. Kita tenangkan kawan-kawan kita yang boring kan. Kita bosan duduk di sini nak pergi sekolah. Dan sebelum cuti sekolah itu, kita happy pula. Oh, nak cuti lama ni. Kemudian bila kerajaan mengumumkan PKP 2 minggu, Yahoo kan. Tapi sebenarnya lama-lama kita berasa bosan. Kan? Tapi kita analisis diri kita dan kita bantu apa yang kita memahami kepada kawan-kawan kita. Contohnya, kalau kita berada di luar rumah pada peringkat awal PKP itu, polis marah kita. Masuk dia jerit-jerit. Bukannya marah. Itu polis nak nasihat. Kalau dia cakap pelan-pelan, kita pun tak dengar cakap dia. Dia terpaksa jerit. Kan? Contohnya kita lihat rumah yang terbakar. Nak ke kita cakap rumah terbakar? Tak, kita akan jerit kuat-kuat. Terbakar supaya semua orang dengar dan menyelamatkan diri. Itu maksudnya kita fahami dan keadaan ni, ya. Apabila kita pandai menganalisis diri ni anak-anak, kita boleh transform diri kita. Kita boleh ubah keadaan lebih baik diri kita ni. Macam mana kita menjadi warga negara yang baik? Kan bila anak-anak belajar bersungguh-sungguh, bila anak-anak mendengar kata orang tua, cikgu, kan, dengar arahan kerajaan, ada empat perkara cikgu kata anak-anak boleh capai. Empat perkara ini akan mensejahterakan negara. Pertama apa? Anak-anak akan menjadi murid yang cemerlang. Belajar elok-elok kan. Anak-anak menjadi murid yang cemerlang. Kemudian, bila anak menjadi murid yang cemerlang, anak-anak boleh pasarkan diri. Kita boleh mencari kerja yang lebih baik. Kita boleh mewujudkan pekerjaan yang lebih bagus untuk diri anak-anak sendiri dan orang lain. Kita boleh pasaran. Selain daripada murid cemerlang, boleh pasaran. Yang ketiga, anak-anak akan menjadi warga negara yang baik. Of course, bila anak-anak cemerlang, anak-anak tahu mana nak pergi, fokus, kita tidak merewang-rewang, kita akan jadi warga negara yang baik. Apa maksudnya warga negara yang baik? Warga negara baik akan menjadikan Malaysia ni masyarakat yang sejahtera. Negara yang sejahtera, aman sentosa. Kita akan menjangkitkan perkara-perkara positif itu ke seluruh dunia. Saya percaya anak-anak memang boleh. Kita pergi pula pada huruf berikutnya. N, nekat. Ini ramai kan? Nekat. Nekat maksudnya dia tahu kekuatan, kemahuan diri setiap manusia itu. Anak-anak sendiri pun. Tabah dan cekal hati. Anak-anak kena nekat bahawa PKP ini sebenarnya bukan mengurungkan kita. Kita duduk kat rumah, kurung apa? Bukan duduk penjara. Kalau perkataan penjarakan sosial itu bukan penjarakan sosial. Itu penjarakan ialah kita jarakkan bagi ruang antara sosial kita. Jadi anak-anak berada di rumah boleh buat pelbagai perkara-perkara positif. Dan kalau lihat kepada video craft di YouTube tu banyak perkara kita boleh buat daripada botol-botol, menghasilkan hiasan-hiasan. Dia tanam pokok di rumah kan, nekat. Kenapa di dalam COVID-19 yang berkaitan dengan nekat ni? Kan? Dan kita
kaitkan dengan hebatkan berjaya. Nikat ni maksudnya pertama anak-anak dengan arahan tidak keluar rumah. Janganlah sibuk fikir nak pergi restoran makanan segera, contohnya KFC ke McDonald's ke kan. Belum kita dengar lagi dalam surat khabar, tak makan ayam goreng KFC itu kita mati. Belum. Kita boleh goreng di rumah. Mak beli, boleh beli tepung macam KFC. Dan boleh goreng di rumah. Sedap juga, mak bapak goreng. Lebih fresh. Jadi insyaAllah anak-anak nekat untuk jaga diri dan jaga masyarakat. Kita pergi pula kepada perkataan berikutnya, huruf perkataan Putrajaya. Pertama kita cerita tentang huruf P, positif. Positif ni kita bina sikap yang positif dalam kehidupan. Positif ni maksudnya yang baiklah. Kan? Terima perubahan yang berlaku. Anak-anak boleh. Ya, tak ada keraguan lah perkara positif ni pada anak-anak. Tak ada keraguan. Tidak gelojoh. Panjang fikiran dalam pemikiran, telahan kita panjang, kita tidak berlojohlah dalam membuat banyak perkara. Itu namanya positif. Secara ringkasnya kita bersangka baiklah. Sebenarnya Allah Maha mengetahui PKP ini menyebabkan kita terkurung di rumah tu ada kebaikannya. Ya? Tapi sebenarnya anak-anak, buat baik ni sebenarnya sepanjang masa. Jangan terfikir sekali-sekali untuk buat jahat. Contohnya kita balik mengecut kat rumah orang, tembak mercun kat rumah orang. Duduk kat rumah tu, janganlah bakar mercun atau mengapa itu tak apa. Kita buat benda lain yang lebih berfaedah. Apa kebaikan positif ni? Pertama, kita tidak mengeluh. Kita tidak berumur. Boleh terima saja, kan? Perkara-perkara ni. Sebab semua orang satu dunia mengalami perkara yang sama. Selain kita tidak mengeluh dan berumur, kita ni sabar. Sabar. Bila kita sabar tu, ibu bapa akan lihat kita sebagai comel. Cuba lihat di rumah-rumah tu, anak-anak kalau bercakap dengan ibu dengan lebih baik, sopan. Nah, ibu nak tolong apa-apa tak? Ni, kat dapur. Dia tengok kita comel. Dan doa ibu bapa kepada kita tu sangat panjang. Kesannya hingga ke syurga. Kita comel tu, kita senyum lah dengan ibu bapa. Ibu bapa melihat anak-anaknya senyum, dia akan merasa sangat senang. Apa anak minta pun, nak masak spaghetti ni hari, lepas tu nak makan, nak masak sup ekor, semua dia boleh buat. Tapi yang ada darah tinggi tu, jangan makan sup ekor lah. Bila kita positif, kita mudah diajak berbincang. Bila mudah diajak berbincang, orang suka kita pun gembira. Huruf berikutnya, kita pergi kepada U. U ni lah kita anggap utamalah untuk anak-anak. First thing first, yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Contohnya, arahan ibu bapa panggil kan. Kita panggil Aiman, mari tolong sini ibu sekejap. Terus bangun, tinggalkan game. Tinggalkan telefon. Jadi bantu waktu itu maksudnya keutamaan kita. Kita lebih jadi teratur jika kita utamakan perkara yang penting. Ibu bapa itu sangat penting. Arahan kerajaan itu sangat penting. Pembelajaran itu sangat penting. Jadi adik-adik kurangkan bermain perkara-perkara yang tidak berfaedah, tetapi utamakan pembelajaran akademik. Selain pada akademik biasa ni, adik-adik juga boleh belajar dari bidang agama dengan ibu bapa yang mahir itulah. Apapun dalam online. Banyak amalan-amalan bagus. Kita tahu mana yang penting, mana yang utama tu kan. Contohnya hari raya ni. Kan? Tak lama nak raya. Saya ucapkan selamat raya pada anak-anak sekalian. Raya tu penting, ziarah-ziarah tu. Tapi kita lebih kita tahu yang utama adalah kesihatan kita. Kalau kita tak perlu ziarah, tak perlu. Yang utama ialah kesihatan. Jadi, huruf berikutnya adalah teratur. Teratur ni anak-anak, susunan yang elok dan tertib. Anak-anak pandai membuat susunan teratur dan tertib. Nah, tidak kucak-kacir, tidak selera gitu kan. Jadi dalam COVID-19 ni, anak-anak ingat perkara yang telah diaturkan oleh kerajaan, satu keluarga saja beli barang. Sekarang ni ramai boleh keluar, betul. Tetapi untuk memberi barang-barang keperluan keluarga tu, biarlah ibu dan bapa kita saja yang pergi. Anak-anak tak payah ikut. Kan? Jadi kalau kita patuh tu, kita mengatur hidup kita dengan cara baiklah. Buat tugasan yang guru beri. Kalau murid-murid tidak betul, kalau contohnya sekolah dibuka satu masa nantilah kan. Pastikan anak-anak mengamalkan perkataan teratur ni juga. Tidak bertolak-tolak dengan kawan-kawan. Kalau jatuh sakit, ya. Berada dalam keadaan yang kemas. Bila kita teratur, kita cantik dilihat di mata. Cantik di mata, senang di hati, selesa di minda. Di sekolah pula kalau kita tengok kita teratur, cikgu suka, ibu bapa ceria,
kita akan berjaya, insyaAllah. Kalau kita tengok konsep redha pula, R, UTR. Redha ni apa? Kita pasrah, kita berserah pada yang hak. Bukan redha serah pada mengata-kata je, tak. Serah kepada yang hak. Allah SWT telah jadikan kita ni, dan ujian-ujian yang kita lalui ni, kita redha pada Allah. Jangan mengeluh. Sekali-sekali tu mungkinlah kita merasa bosan. Tapi kita istighfar banyak-banyak. Kita terima ketentuan ilahi ni dan kita sabar. Semua perkara positif ni kita sentiasa ulang-ulang. Kenapa? Sebab supaya lekat dalam minda kita bahawa kita sabar dengan arahan yang baik. Kerajaan tidak memberi arahan saja-saja. Dia telah berbincang semua menteri-menteri dengan Majlis Keselamatan Negara bagaimana untuk memberi arahan kepada rakyat Malaysia ni supaya mereka tidak terjerumus dalam COVID-19. Kalau dah terkena sakit ni, payah nak cerita anak-anak duduk hospital, siapa pun tak boleh melawat kan. Kita tapi tidaklah diam ni, duduk kosong saja di rumah. Tak. Kita berusaha ke arah kebaikan. Kita sentiasa belajar. Memang boleh buat. Kita buat senaman kan. Kita upload aktiviti kita. Pagi-pagi bangun selepas sahur tu tolong mak kemas rumah, mandi, sapu sampah. Tak ada pun kita sapu je lah kan. Abuk-abuk sentiasa ada. Kita ganti sarung bantal yang baru. Tepuk-tepuk kan apa ni, tilam kita tu kan. Kalau kita mak bapak kita nampak letih, kita tepuk-tepuk badan mak bapak kita kan, supaya reksa nak seribu. Itu redha. Redha ialah menerima keadaan semasa kan, insyaAllah. Dan kita pergi kepada amalan. Amalan. Amalan ni ialah mempraktikkan kebiasaan kita pelajaran. Kebiasaan kita buat tu, itulah amalan ya. Jadi amalan ni hendaklah kita laksanakan amalan yang baik. Semua perkara yang kita laksanakan hendaklah membuat perkara yang baik. Amalan-amalan baik ini yang kita biasa buat ini akan menyebabkan hidup kita aman. Sekitar kita pun selamat dan kita tidak dibenci. Contohnya dulu kita belajar, payah untuk kita belajar secara online, secara maya ni kan. Kita biasanya maya ni kita chat dengan kawan aja atau kita tengok perkara-perkara atau main game secara online kan. Tapi sekarang ni musim COVID-19 ni kita belajar secara online. Dan 63 hari anak-anak, saya rasa anak-anak dah selesa dengan pembelajaran. Cuma kadang-kadang anak-anak terpaksa bertukar posisi. Mungkin hari ini di depan TV, kita buka laptop, tutup TV lah untuk belajar secara online. Esok mungkin di dalam bilik. Mungkin lusa kita di ruang tamu, apa ni, di balcony rumah kita, mana-mana yang ada balcony kan. Kita buat kerja, beralih-alih. Itulah cara sebenarnya kalau anak-anak nak tahu, membuat kerja beralih-alih tempat tu bukan baris sepanjang masa lah. So kita alih supaya kita tak bosan satu tempat, itu adalah sebenarnya cara rehat orang profesional. Dia buat kerja tapi beralih tempat dia. Cara rehat juga tu. Kalau anak-anak tak percaya, anak-anak boleh cuba. Amalan ni, cikgu ingat sekali lagi, adalah perkara-perkara yang baik saja. Ya? Perkara yang tak baik bukan amalan yang baik. Amalan yang sebenarnya menjerumuskan kita kepada banyak lagi perkara yang susah. Kita pergi ke huruf berikutnya, C. Jadual waktu. Cikgu letakkan jadual waktu kerana apa? Kerana semua tu berkaitan. Positif, utama, teratur, redha, amalan. Dalam jadual waktu ni, kita menyusun aktiviti kita secara teratur, secara tersusun. Kita bijak memberi keutamaan dan bijak menguruskan semua aktiviti kita. Dan aktiviti, mungkin aktiviti orang lain juga. Acara-acara yang kita laksanakan di rumah, contohnya kita belajar pagi. Kemudian jadual waktu kita yang kita tetapkan waktu tengah hari ialah kita bersantai. Mungkin kita berbual dengan ibu bapa kita. Jarang anak-anak ni berbual dengan ibu bapa. Cikgu dapati kadang-kadang sebelum tidur, kalau anak-anak tu nak bercakap dengan bapak, tak berani. Bercakap dengan bapak dia lagi tak berani. Bapak garang. Kan? Cakap pun, bapak dia jeling sekejap, langsung tak tanya. Terus hidup. Tapi, satu amalan yang baik, patut anak-anak letak dalam jadual waktu anak-anak sekalian, ialah sebelum tidur, berbual dengan ibu bapa. Kita pernah tengok kan, anak ibu bapa yang dalam cerita barat, cerita Inggeris kan, sebelum tidur, anak-anak tu dibacakan buku cerita. Sebenarnya, apabila anak-anak dapat berbual sebelum tidur dengan ibu bapa, anak-anak akan menjadi lebih tenang, lebih gembira dan lebih sayang kepada ibu bapa. Dan ibu bapa yang mana belum amalkan, cuba laksanakan. Anak-anak akan rasa sangat gembira. Dapat bercakap dengan ibu bapa sebelum tidur. Jadikan amalan kita. Ya?
Jadi kenapa kita perlu ada jadual waktu? Jadual waktu anak-anak sangat penting. Kadang-kadang kita tak tulis, berada di dalam minda kita. Jadual waktu ni supaya kita dapat menilai kembali aktiviti-aktiviti kita yang lepas. Kita dapat menilai kembali. Okey tak cari ni? Okey tak ada. Kalau tak okey, kita ubah. Jadi perjalanan kita lebih fokus dan teratur dengan adanya jadual waktu. Hasil yang kita kendaki itu boleh didapati dengan kita wujudkan jadual waktu. Kita susun satu-satu. Akhirnya kita kendaki itulah gembira. Kita dapat gembira kerana kita selesaikan masalah kita daripada peringkat awal hingga ke akhir. Kita semayang tarawih. Lepas isyak ni, kita terus semayang tarawih. Kalau kita lepas isyak, kita mula nak minum, nak makan, kita tak kuat lah. Nak bangun balik tu kan, payah. Jadi, jadual waktu ni sebenarnya membantu menguruskan masa dan logistik kita. Kita pergi kepada huruf berikutnya, iaitu aktif diri. Aktif diri ni anak-anak, kita hendaklah menjadikan diri kita sihat. Aktif diri. Jadi kita tak boleh duduk. Kalau ada adik perasan, kalau kita duduk sepanjang 2 minggu pertama PKP tu, kita nak berjalan lepas tu pun lutut kita jadi goyang. Kan? Kerana apa? Kerana kita jadi malas lama-lama. Kita duduk, kita tak buat apa-apa kan. Kita duduk kat rumah, kita tak berjalan. Kita cubalah buat aktifkan diri kita supaya kita dapat melaksanakan pelbagai aktiviti dengan secara langsung kita buat senaman pada diri kita. Tapi perasaan itu tidaklah di dalam kawalan kita. Kita tak boleh berlari-lari ke rumah, langgar segala barang, seleak ke rumah, mak kita pun. Ya. Tapi, cuba ulangi, kalau kena marah tu tanda sayang. Kalau orang marah tu tanda dia sayang. Ya. Kalau kita aktif, kita tak ada penyakit. Dan biasanya, kalau kita aktif, kita akan rasa lebih gembira. Ya. Jadi, selain pada aktif diri, kita pergi pada huruf berikutnya, yakin. Kenapa kita yakin? Kita tidak syak. Kita buat apa-apa, kita yakin, kita betul-betul percaya, tidak ragu-ragu dan tidak syak. Dan kita akan jadi orang yang positif. Kan? Kita patuhi arahan, kita mudahkan pengurusan dalam rumah kita, arahan oleh kerajaan, pengurusan kerajaan. Dan kita kekalkan kesihatan diri kita. Dan kalau dalam fasa pendidikan kemasaan, kan, ibu bapa sekalian, kita ada unsur jeris, jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Bagaimana kita dapatkan melaksanakan falsafah pendidikan kebangsaan ni pada anak-anak kita? Kita berilah penghargaan kepada anak-anak kita, dia buat kebaikan sikit pun kita bagilah penghargaan. Mereka akan gembira. Kan kita bugarkan emosi anak-anak kita ni. Kita bugarkan dan kita bagi semangat pada dia, bagi motivasi pada anak-anak kita. Kita dan anak-anak sama-sama belajar. Kita cuba pergi sekolah mereka sama-sama dan kita banyak buat perkara baru bersama anak-anak supaya mereka lebih memahami. Huruf yang berikutnya ialah A. Allah ada. Keseluruhan hidup kita ni, daripada kita mula bernyawa hingga kita mati, kita kena ingat bahawa sepanjang masa Allah itu ada. Dan Allah itu rapat dengan kita lebih rapat daripada urat kita. Maksudnya, kita memang tak nampak. Tapi kita kena yakin kita ada Allah. Dan Allah sentiasa membantu kita. Allah tidak akan membebankan kita kalau kita tak mampu untuk laksanakan. Kita serah diri kepada Allah SWT, kita berusaha, dan tidaklah serah kosong-kosong. Kita berusaha, kita tawakal SWT, kita yakin, kita redha dengan apa yang Allah bagi ini. InsyaAllah kita akan jadi berjaya, selamat, sihat, dan orang lain pun selamat, orang lain sihat. COVID ini akan dapat kita atasi. Jadi, anak-anak sekalian, macam mana kita boleh aplikasikan hebatkan puterjayaan ini, hashtag puterjayaan. Dan apa dapatan kajian tadi, kita dapat laksanakan dalam PKP yang sekarang yang dah sampai 63 hari. Sebenarnya, secara umumnya, anak-anak ni boleh jadi hebat. Tetapi, sebelum anak-anak hebat, kita perlulah ibu bapa yang hebat juga. Ibu bapa yang hebat akan menghasilkan anak-anak yang hebat. Lihat itu. Anak-anak yang hebat bermula dengan ibu bapa yang hebat. Dan sebenarnya ibu bapa kita hebat kerana tidak dengar lagi dalam Putrajaya ni lagi apa-apa berita yang buruk berkaitan anak-anak dan ibu bapa. Saya mewakili Jabatan Pendidikan Wilayah Pos Ketuan Putrajaya dan Perbadanan Putrajaya juga untuk mengucapkan tahniah kepada semua ibu bapa dan semua anak-anak di Putrajaya kerana mengekalkan hebatnya Putrajaya ini. Dari segi akademik, dari segi co-curriculum, dari segi sasiah diri anak-anak. Dan kalau anak-anak nak tahu, cikgu boleh sharekan satu perkara. Murid-murid Putrajaya ni kalau berada di luar
saja yang mengadakan contohnya pertandingan MSSM. Mereka ini kalau dia dalam kumpulannya ramai akan sembahyang solat berjemaah setiap hari di tempat atau lokasi pertandingan. Di surau-surau lah, mereka akan sentiasa. Dan itu adalah hashtag anak-anak kita. Itu sembahyang solat berjemaah. Itulah perkara yang hebat boleh dibuat. Kan kita kenali walaupun apa ni perkara itu nampak mudah tapi ia sangat hebat. Kenapa hebat? Kerana berupaya untuk berkumpul bersama-sama kita dan solat berjemaah sebelum kita memasuki pertandingan. Kalah menang tu biasa. Pertandingan maksudnya ada kalah ada menang. Jadi kalah tak apa tapi yang penting kita menunjukkan sahsiah diri yang hebat dan boleh menjangkiti kepada orang lain. Biasa senyum, murid Putrajaya ni suka senyum berada di luar. Murid Putrajaya ni dia akan tunjukkan sahsiah yang hebat. Bukan kita belagak tapi kita tunjuk cara baik. Pakaian yang kemas, pakaian yang seragam dengan nasihat ibu bapa, dengan nasihat ini guru-guru terutama. Jadi tak lama lagi kita akan dalam masa beberapa hari lagi, 4 hari lagi kita nak sambut hari raya. Tadi yang pula hantar WhatsApp tu jadi 4 hari beberapa jam lagi untuk menyambut hari raya. Cikgu mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada murid-murid sekalian, kepada guru-guru Putrajaya, kepada guru-guru di luar Putrajaya juga, kepada ibu bapa, kepada semua masyarakat. Kita rayakanlah hari raya kita ni dengan gembira dan sebenarnya kita boleh menggembirakan diri kita sendiri apabila kita faham keadaan yang berlaku sekarang. Janganlah kita cuba-cuba untuk ingkar kepada arahan polis dengan rentas sepadan. Kemarin 500 orang telah diarah pulang. Semalam 1,048 orang diarah pulang. Kan memalukan tu. Tapi kalau kita tidak melalui kalau kita tidak pergi merentas sepadan, kita juga boleh meraya dengan jiran-jiran kita. Dan selama ni kita balik kampung, jiran kita pun kita tak tengok makanan dia raya. Kan kita boleh bantu rakan-rakan kita kan. Dalam slot yang disediakan oleh Jabatan Perbadanan Putrajaya ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Perbadanan Putrajaya, Pengarah Jabatan Pendidikan Putrajaya, kepada Presiden Perbadanan Putrajaya, terutamanya kepada komuniti Putrajaya, kepada ibu bapa yang sama-sama mendengar, yang tidak mendengar, kepada Putrajaya yang hebat-hebat. Dan kita sentiasa amalkan, ya, hebatkan Putrajaya, salam putra, kepada rakan-rakan di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya yang sangat membantu, sangat ceria, sangat gembira dan sangat kelakar. Bila kita bergembira di tempat kerja kita atau di rumah kita, kita akan menyebarkan kegembiraan dan kita akan menyebabkan semua orang gembira. Ya? Dan sentiasa senyum. Amalkan arahan-arahan kerajaan dan pastikan kita jaga diri kita, kita jaga masyarakat kita jaga solat, kita kekalkan keselamatan diri kita dan kita sayangi dan hormatilah hero-hero kita yang bertukar lumus untuk menyelamatkan negara daripada COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hebatkan Putrajaya.